Hai teman-teman, kali ini kakak akan merakit kembali dinosaurus. Dinosaurus kali ini adalah dinosaurus Triceratops. Seperti ini cara pemasangannya ya teman-teman. Nanti akan jadi seperti ini. Untuk dinosaurus Triceratops ini unik teman-teman, karena dia mempunyai 3 tanduk seperti hewan badak ya teman-teman. Ini sudah ada kepala, rahang, badan, kaki, dan ekornya teman-teman. Langsung saja kita rakit teman-teman. Yang pertama, kita pasangkan kepala dan rahangnya dulu ya teman-teman. Ini kepala dan ini rahangnya ya teman-teman. Kita pasangkan seperti ini. Setelah sudah kita pasangkan, jangan lupa kita baut ya teman-teman. Dan satu sisi sebelahnya. Setelah kepala dan rahang yang terpasang, kita lanjutkan memasang kaki ke badannya ya teman-teman. Seperti ini. Satu sisinya teman-teman. Satu sisi yang lain juga. Setelah kaki yang depan terpasang, kita lanjutkan ke memasang kaki yang belakangnya ya teman-teman. Seperti ini. Setelah kaki dan badan terpasang, kita lanjutkan memasang ekornya ya teman-teman. Kencangkan di semua sisi ya teman-teman. Setelah semuanya terpasang, tinggal kita satukan dari kepala ke badannya ya teman-teman. Kita pasangkan baut teman-teman. Dan satu sisi sebelahnya. Wah, sudah jadi ya teman-teman. Ternyata untuk dinosaurus Triceratops ini kaki yang belakang lebih besar ya teman-teman daripada yang depan. Yang depan lebih kecil. Dia punya 3 tanduk, ekor, dan rahang yang besar ya teman-teman.